anunya to, ano pinipit yung ito na to. Kuya, pag-iwan. Semangatlah sebenarnya menjadi semacam bodyguard person nomor 7 kedua, Pak. Banyak pihak mengatakan dia mati dibunuh di rumah bakul. Tapi sebenarnya dia mati dibunuh di sana. Kerana ternyata apabila dia dikepung oleh pihak British di rumah bakul Datu di Sabah, dia dapat lari ke Brunei. Kerana orang tahu bahawa dia ini bukan saja seorang ahli muda, tapi dia mempunyai kelebihan. Bukti barangkali kami atur snippet, saya pertama sekali menerima ingat Puspa itu semasa saya berikmat di Angkatan Bersenjata, saya diarahkan untuk mengambil Puspanya. Jadi alhamdulillah adalah bukan Puspa yang saya terima. Orang Sabah ini ada ciri khas gelaran yang diperuntukkan oleh orang Sabah karena memang sesuai dengan ketokohan dia gagah perkasa. Orang Sabah ini memang gagah perkasa. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana kegagahan orang Sabah ini sampai sekarang pun boleh terlihat. Jadi gelaran Patih dan Damungatu tidak boleh dari tempat orang. Mesti orang Sabah. Ini pandangan saya. Jadi sejarahnya tu berkemungkinan Sultan Ahmad Tajuddin. Tanya macam ni buat. Sultan Ahmad Tajuddin itu diselamatkan, dibawa berpindah balai oleh Mudim Haji Saleh. Mudim Haji Saleh bin Mudim Yahya. Jadi ketika itu malang diorang membawanya. Ini cerita menurut cerita Ibrahim. Allah ya Rahmat Ibrahim. Jadi diorang macam mananya? Sungai dua pasal itu. Buaya di sungai itu. Ah, sungai Brunei itu pun tahu itu buaya cerita diorang. Tapi Allah Ta'ala melihat. Niat turun sampai di sini. Sudah itu diorang katanya benar-benar mengajukan Sultan Ahmad Tajuddin ini sama bininya makanya. Pas artinya dari beberapa media tarah kuat kejipun media baru tadi orang naik kanau, naik ke perahu Bekayo. Bekayo di mana? Tantaya. Di Tantaya ada orang menyambut. Semasa kami berada di dalam perkuburan ini, kerana apa? Perkara ini untuk makluman di sekitar adalah tempat yang dihormati. Satu rumor. Ada sesuatu yang menyelak dari tinggi. Biasa, biasa. 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 Tapi kalau boleh, sama-sama lah mendapatkan masanya untuk petani berfikir balik, manakah kedekuan orang Sabah? Manakah kedekuan puri Sabah? Banyak orang mengakun Sabah tapi tidak mengakun di mana. Orang berano Sultan, Sultan Muhammad Sahaja, Allah mencatat, membawa beberapa orang pengikutnya termasuk orang Sakanya. Orang tadi ketani bapa balat orang balat lah. Tapi dia orang ini sebenarnya bukan sebarangan orang. Dia orang ini adalah pengikut kepada Sultan Muhammad. Jadi almarhum sudah beritahu pada dia bersedia menerimanya ke muat orang Brunei banyak. Cepatnya lah dapat dia pergi dan pendatang. Jadi berunding awal. Jadi bila bulan itu berpindah ke Ramadhan. Jadi orang Indonesia tidak tahu yang nanti sudah ada di dalam. Bulan itu nanti bulan apa ni je? Baik, tak sayang. Eh, kamu je? Kamu je? Kita jalan. Baik, baik.
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الذي يؤمنون بالغيب والإيمان والصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله 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 pengucapannya tentu. Ini pengarasan aja nih. Terjemahan. Kapannya? Ada di buat di sini kan? Ada namanya kan? Hah? Ada namanya. Wallahu a'lam atu atas. Punya itu. Durang punya penyelidikan. Allahu akbar. Aubah. Allahu Akbar. Jurang membuatnya sejarah. Kalau sampai ke live ini. Tu ada yang beritahu tu syahidnya terbunuhnya. Tapi yang ni kalau orang rajin mari yang sini Pak kata ada lagi nih kata. Kenapa tu dinamakannya kubur dagang sini nih? Perangkali anu perantau. Perangkali.